Дайте три дикасать! Порядку куда! Пока! Kisah monster yang boleh dibaca. Kisah monster yang ada tempat. Macam mana ni? Ha! Daun keladi kata! Ya! Ha, ha, ha! Serangan yang tak perlu ialah. Lemah! Aduh! Apa kena dengan budak bawah buai tu? Badan robot tu kan besi! Mana boleh gatal? Eh? Badan besi? Kau pasti semua serangan kau tepat? Ya, sudah tentu. Habis tu macam mana panah ni boleh tak kena? Kerana aku mahu pergi bentuk. Hebat. Habislah aku. Pandangan nak pulih. Rasakan panah pembentuk. Jangan! Bobo Boy, kuasa tiga! Masa untuk main! Marilah! Alamak! Leka! Apa benda korang buat ni? Tolong! Jangan risau! Aku datang! Kuasa api! Cairlah cepat. Cairlah. Besarkan api ni sikit. Gerakan apakah ini? Kau patut berbual pecah kepada juara tiga ni. Aku tak faham. Teknik pertarungan apakah ini? Tak boleh pakailah anak muda kebenaran ni. Gopal, anak lelaki kumaran. Mana dia pergi? Masa main dah tamat. Serangan berbola api. Serangan berbola angin. Analisa serangan. Panah memecah. Sendang jadi patah ke serangan kita? Habislah. Masa untuk kita tamatkan permainan. Parah letupan! Sekarang sayur-sayuran! Saya! Apa? Kesemua panah sudah bertukar menjadi sayur! Lepas ni aku akan tukarkan kau jadi salad. Apa pasal si Gopal tu tiba-tiba berani? Dah tak lama dah budak ni. Tembakan makanan! Tak kenalah pula. Banyak ni salad. Membazir tak makan. Giliran aku pula. Mana aku pula? Jangan pada aku. Ada kita aku jelaskan. Wah, dah macam menari. Pergerakan invasif jenis apakah ini? Patutlah si Abang tu tak dapat teka. Pergerakan tarian Gopal terlalu rawak. Kalau macam tu... Bobo Boy! Pergi buat benda yang tak betul! Buat benda tak betul? Senang je! Tapos mengembara satu galaksi. Pergerakan baru! Tiada dalam sebarang lekor nanda! Paus Verata! Tepanah pasaku! Isi robot! Isi robot! Isi robot! Dujana! Jogelah, wahai anak-anak muridku! Paus Verata boleh salah guna oleh si robot! Si robot! Si robot! Tujana! Analisa
macam ni. Aku dah kata kan, degil. Bertenang, bertenang. Aku akan terbang dan cuba cari jalan keluar. Api, Daun, korang sediakan tempat berteduh dulu. Baik. Aku akan hubungi kau bila dah jumpa nanti. Luncuran angin. Bye-bye. Aku dah jumpa air. Daun, masukkan dalam bekas cepat. Baik. Masuk. Masuk. Kau ni dah kenapa? Macam ni lah. Macam ni rupanya. Hebatlah kau ni, Api. Kenapalah aku dengan budak-budak ni? Frank, aku dah jumpa tempat selamat. Datang ke lokasi aku cepat. Tunggu apa lagi, Robertan? Jomlah kita gerak ke sana. Robertan? Betul ke ni jalannya, Robertan? Betul. Tapi aku bukan Robertan. Oh, bukan Robertan. Bercermin mata, tetapi ada rambut. Tak ada janggut dan pakai kasut. Nanti, ada benda yang tak kena. Kita kena beredar cepat. Apa ni? Lepaskan kami dah bukan Robertan. Maaflah ya sebab tadi itu. Nama aku Papillion. Korang ni kawan Ahmad Sobri kan? Ahmad Sobri? Kejap lagi korang akan jumpa dia. Sebelum itu aku nak ucapkan selamat datang ke Kepang Kupang. Tada! Ada macam-macam mainan. Menariknya. Laju lagi. Tu pun dia, Ahmad Sobri. Weh korang, cepatlah. Sini. Amboi, kita orang penat-penat panjat gunung. Kau bersukaria kat sini, ya? Itulah, main tak ajak. Lepas tu tinggalkan kita orang dengan bukan Robertan. Dia tu dah lah bosan. Tapi aku dah suruh diorang ni semua untuk cari korang. Kau bagi tahu tadi orangnya pakai cermin mata, kepalanya botak, seorang ada janggut sampai lutut, seorang lagi seluarnya pendek berkaki ayam. Ish, bila masa kepala aku botak? Memang patutlah kita bagi dia balik kat Tuan Kuku Puteri. Betul. Tak boleh pakai. Sampai hati korang. Tempat apa ni sebenarnya? Kenapa tak ada orang dewasa? Dulu, Kepang Kupang ini tempat peranginan ternama di Wendara. Ramai yang makan angin dekat sini. Makan angin? Korang tak faham ke? Sebab tempat ni pusat peranginan. Kau ni lah kenapa? Lama dah Tok tak dengar orang bergelak tawa dekat sini. Ada pun orang dewasa. Tok bukan orang dewasa. Tok orang tua. Weh, baik korang bergabung baliklah. Nama Tok, Tok Liam. Nama anak-anak ni siapa? Saya Feng. Diorang bertiga ni Bobo Boy. Wah, tiga bergabung jadi satu. Salam perkenalan, Tok Liam. Jadi, apa tujuan anak-anak datang ke sini? Kami dari bumi. Datang ke Windara atas jemputan dari Tuan Kuku Puteri. Tuan Kuku Puteri? Jadi, benarlah. Tuan Kuda kembali. Penantian kami selama ini sudah berakhir. Betul tu. Tapi kapal kami diserang tentera Krakatoa. Dan pokok kecemasan kami terhempas dekat-dekat sini. Kejap.
korang semua kena saran dengan kekatua? Maknanya, korang semua dalam buruan. Kenapa korang datang ke sini dan bahayakan kita orang, ha? Sabar. Kalau benar mereka dalam buruan, kita perlu berikan perlindungan. Apa sebenarnya yang dah jadi kat tempat ni, Tok Liam? Mari ikut Tok. Tok akan tunjukkan. Tunggu apa lagi? Silakan naik. Selamat datang ke Kereta Pilar. Pastikan tangan dan kaki berada di dalam tren pada setiap masa. Selamat ke benda ni? Relaxlah, Feng. Tak bahayalah. Kau tengok ni, landasan dia pun tak tinggi mana. Begini, Lembah Kepaku adalah sebuah pusat peranginan yang terkenal di Windara suatu masa dulu. Dengan udara yang nyaman dan pemandangan yang indah, keluarga Tok bina Kepaku Pak di atas puncak ni sebagai tarikan pelancong. Tingginya! Tapi apabila Ramos memerintah, semuanya telah bertukar dan digantikan dengan pemandangan ini. Habis dia tukarkan tempat ini menjadi kuari dan lombong demi menggali mineral yang berharga. Hah? Teruknya. Ha, dekat bawah sana itu kampung Kepaku. Dulu aku tinggal dekat sana dengan ibu dan ayahku. Diorang dekat mana sekarang? Semua orang dewasa dah ditangkap dan dipaksa bekerja di lombong. Jadi, Tok yang jaga diorang ni semua. Hish, kejamnya. Iya, tapi kita orang tak kisah pun. Budak-budak tu pun suka je bermain dekat sini. Hai, apakan daya? Kami tak mampu menentang Ramos dan askar-askarnya. Tak apa, Tok. Sebab Tuan Kuku Putri dah kembali. Mesti Tuan Kuku Putri dapat tolong kita semua. Tapi Tuan Kuku Putri... Okey, masa untuk bergembira. Ayo, tekan butang merah ke depan korang tu sekarang. Sedia. Hah? Butang apa nak kena? Wah! Aku dah tu muntah. Terbaik. Alamak, lampu tentera aku kan tua. Apa kita nak buat ni, Tok? Sembunyikan diorang. Cepat. Tapi, Tok, kita orang boleh bantu. Kau masih tak cukup tenaga, Bobo Boy. Aku pun masih nak tu muntah. Tak mengapa. Serahkan saja pada Tok. Pergi cepat. Silakan masuk. Dan jangan buat bising. Rasa kau pun tahu kenapa aku ke sini, bukan? Baginda Ramos perlukan lebih ramai pekerja lombong. Tak
cukup lagikah apa yang saya serahkan kepada Tuan General? Dan tiada siapapun di sini, cuma anak-anak kecil. Nah, kecil-kecil pun jilibadi. Semuanya nampak ziat dan bertenaga sekali. Berentek! Kau dah tangkap mak ayah kita orang. Dan sekarang kau nak tangkap kami pula. Semangat macam ni yang kami cari untuk menggali kat lombong nanti. Jangan, Bobo Boy. Kita tak mampu lawan dia orang semua. Tapi takkanlah aku nak biarkan je. Ambil mereka. Ke sana juga. Lepaskan aku. Tolong. Tolong, Tuan General. Mereka ni cuma anak-anak kecil saja. Kasihanlah mereka. Jalan cepat. Berhenti. Tangan bayang. Siapa kau nak jadikan diorang ni buruh paksa? Siapa aku? Siapa kau? Oh, jadi kaulah yang tuanku Kuputri bawa bersama ya? Ya, lepaskan diorang semua. Urusan planet ni bukan urusan kau. Pengawal, tangkap mereka berdua! Kuasa elemental! Bobo Boy Angin! Bobola Angin! Tiada gunanya melawan, budak. Tentera Kekatua ini tiada tandingannya. Ya ke? Tapi tadi kita orang belasah, tak rasa macam hebat pun. Entahnya, jeneral mulut besar dan menakutkan tu pun kalah sekali. Ni ke pula jeneral lalat macam kau? Jeneral lalat? Tangkap budak-budak celupak ni cepat! Cubalah kalau boleh. Aku kat sini lah. Sini, sini. Sinilah. Pastikan tangan dan kaki korang sentiasa berada dalam cawannya. Hembusan angin. Belum nampak? Panas ke? Jangan dekat! Maharaja Ramos pasti murka kalau bagi dah tahu yang kau serang aku! Oh, ya? Biarlah dia murka! Pusaran angin! Memukul lalat bayar! Iya! Aku akan kembali! Selamat makan angin. Bye. Bye. Kalau berani, datanglah makan angin lagi ya. Terbaik. Yeay, berjaya. Terima kasih anak-anak. Kamu berdua sanggup lindungi kami walaupun tiada pertalian dengan planet ini. Tiada masalah tu. Bobo Boy, korang semua tak apa-apa ke? Korang dekat mana? Yaya, Ying. Kita orang okey. Tapi aku ada berita tentang Tuan Kuku Puteri. Kami dah tahu Tuan Ku telah ditangkap. Berikan lokasi korang. Kita perlu berkumpul segera.